seperti apa sih nikmatnya punya mobil double cabin? Nah, di episode kali ini, Fast Auto akan membahas salah satu double cabin yang ada di sini, yaitu Ford Ranger Wildtrak tahun 2014. Seperti apa mobilnya? Ini dia. Gagah ya, mesinnya 2200cc. Turbo lagi. Nah, jangan lupa untuk follow dulu di YouTube kita, bunyikan loncengnya, like, share, and comment, supaya tahu update terbaru dari Fast Automobile. Dan akhirnya ikuti saya, Ivan, untuk episode kali ini. Yuk, mari. Oke, sekarang saya sudah berada di kabinnya Ford Ranger Wildtrak tahun 2014, 4x4, 2200cc, turbo, diesel. Oh. Dari penampilannya sih, ini maco banget sih mobil ya. American style banget, dan salah satu sejarah panjang juga kalau misalnya Ford itu memang salah satu merek mobil dari Amerika yang kayaknya hampir setiap orang tahu ya. Dan memang spesialisasi mereka itu adalah di truck ya, di truck atau pickup. Nah, kebetulan yang masuk ke sini ini yang versinya Wildtrak namanya, ini 4x4 tahun 2014. Kalau impresi saya berkendaranya adalah mobil ini lumayan tinggi, ground clearance-nya tinggi ya. Dan terasa lebar gitu kan, terasa lebar tapi bukan yang tidak bisa dibawa jalan di Jakarta, tetap masih enak sih dibawa jalan di Jakarta ya, masih bisa nyelip-nyelip, selisip-selisipnya masih bisa, masih dapat. Dan semuanya kayaknya memang dia menonjolkan untuk fungsinya dari double cabin ini. Jadi mungkin tidak terlampau mewah, tapi terlihat tough, terlihat tangguh gitu. Dari model setirnya, terus dari joknya yang ada aksen oranye di sini, dan orange stitch juga di sini ya. Jadi ini terlihat sporty, tapi macho gitu, dan memang ini diperuntukkan kayaknya untuk mobil berpetualang gitu ya, di jalan-jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil biasa. Dia juga punya driving mode-nya, ada 4x4-nya ada 2H, 4H, dan 4L. Jadi ini gampang aja sih, tinggal di switch, tinggal diputar knob-nya dan langsung bereaksi gitu ya di rodanya. Lalu untuk driving feel-nya, kalau menurut saya sih mobil ini bertenaga, karena kalau kita ini kebenaran sih memang jalanannya lagi rada ramai ya, jadi saya belum bisa terlalu membejek gasnya, tapi kayak tadi sempat saya tarik sedikit, itu memang berasa sih tenaganya, berasa banget, jadi lumayan nendang gitu tenaganya untuk mesin 2200cc turbo diesel dan body sebesar ini. Dia cukup ngelawan sih mesinnya ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri, dia memang MID-nya tidak terlampau besar, kecil aja, karena memang kayaknya dia utamakan di fungsinya. Jadi kenapa sih kita harus punya double cabin? Karena menurut saya sih, untuk di Jakarta ini kan kita sering nih berpergian sambil membawa barang-barang. Nah, sekarang lagi musimnya mungkin sepeda gitu ya. Seru nih kalau kita mau sepedahan, mungkin agak keluar kota sedikit, bukan di Jakarta, tapi ke jalan-jalan misalnya ke air terjun di mana gitu kan. Nah, ini seru nih pakai mobil ini. Jadi kita tidak perlu takut dengan kondisi medan yang tidak diketahui nanti seperti apa, karena dia 4x4 juga. Lalu penumpang juga masih merasa nyaman karena dia ada 4 tempat duduk 4-seater ya. Dan yang pasti bagasinya lega banget. Nah, juga teman-teman kalau suka bisa taruh kanopi juga. Jadi ada mode kanopinya juga di bagian belakang yang bisa kita pasangkan, tapi ini dijual terpisah mungkin ya. Nah, untuk selebihnya mengenai harga, Ford ini juga good deal karena harganya masih di bawah 500 miliar. Untuk kondisi Ford Double Cabin Wildtrak Ranger ini yang baru berjalan 44 ribu kilometer dan punya service record dari Ford sih, ini worth it banget sih dibeli ya. Karena gagah,
fungsional, dan yang pasti masih enak dikendarai di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari double cabin, nah jangan ragu-ragu nih, mampir ke showroom kita di Fast Auto. Kita buka dari jam 8:30 sampai jam 6 sore setiap hari. Dan langsung buktikan sendiri, test drive langsung, gimana rasanya berkendara bersama Ford Ranger Wildtrak tahun 2014 ini. Oke, dan selain ini nanti kita akan ada sesi walk around di eksterior. Kita bahas lagi eksterior seperti apa. Dan saya tunggu ya di showroom. Oke, jangan kemana-mana. Ranger merupakan sebuah nama yang diberikan Ford bagi line-up mid-size pickup truck dengan ukuran yang lebih kecil dari pickup truck F-series mereka, seperti F-150 dan seterusnya. Di Amerika sendiri, Ranger diperkenalkan pada tahun 1983, sedangkan di Indonesia baru diperkenalkan pada tahun 2002. Unit ini merupakan Ranger generasi ketiga dengan rentang waktu 2011-2015. Untuk generasi ketiga ini, Ford Ranger berbagi chassis dengan Mazda. Bentuk modern dari Ford Ranger generasi ketiga ini didapatkan semenjak Ford melakukan facelift total pada lineup ini di tahun 2009-2011. Makanya, kesan kaku dan jadul tidak akan terlihat lagi. Beranjak ke sisi depan, terlihat grill yang terdiri dari 3 garis horizontal. Yang pertama merupakan yang paling panjang dan berada di baris atas. Kemudian diikuti oleh 2 garis berukuran lebih pendek. Ada juga bentuk menyerupai bumper tambahan yang diembos keluar seperti bagian terpisah, namun sebenarnya menyatu sebagai bumper. Mungkin dibuat demikian agar terlihat lebih berotot. Untuk headlight masih menggunakan bohlam biasa non-LED, dengan lampu sen berbentuk garis berada di bagian atas rumah lampu. Reflektor lampu menggunakan finish full chrome agar memberikan pancaran maksimal. Terdapat bagian berkelir perak yang seolah terlihat sebagai engine guard, namun sebenarnya masih bagian dari bumper depan. Dan bagian tersebut berbahan plastik. Siluet SUV gagah langsung terlihat ketika Anda bergeser ke samping. Desain baru ini membuat Ranger Wildtrak nampak lebih kompak, gesit, dan modern. Di bagian samping depan juga terdapat plakat penanda bertulisan 2.26 Auto. Mengingatkan Anda bahwa mesin mobil Anda berkapasitas 2200cc turbo diesel DuraTorque dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Pada bagian belakang, terdapat logo Wildtrak di sebelah kanan atas pintu bak mobil ini, dan juga logo Ranger berukuran besar. Sangat informatif bagi orang yang sedang menyetir di belakang mobil Anda. Remember, you are driving an American car. Jadi semuanya haruslah besar dan terlihat. Dan itulah tadi sesi walk around mobil Ford Ranger Wildtrak 2014 ini. Sekarang, saya akan kembalikan ke Mas Ivan untuk menutup perjumpaan kita pada episode ini. Ya, itu tadi impresi berkendara saya bersama Ford Ranger Wildtrak 4x4 tahun 2014, 2200cc. Dan yang pasti untuk teman-teman yang pengen tahu setangguh apa mobil ini, langsung aja datang ke Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kita buka dari jam 8:30 sampai jam 6 sore setiap hari di showroom Fast Automobile. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng, like, share, and comment di YouTube channel kita. Akhirnya saya Ivan Kresna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.